Pemirsa, calon Presiden PDI Perjuangan Joko Widodo menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana. Kedatangan Jokowi ke Istana untuk meminta izin cuti selama menjadi capres. Presiden SBY akan menerbitkan izin cuti resmi tertulis kepada Jokowi sesuai undang-undang yang berlaku pada Rabu esok. SBY menyampaikan sudah mendengar langsung izin yang disampaikan Jokowi pada pertemuan yang berlangsung selama 10 menit tersebut. Jokowi akan berstatus gubernur nonaktif sejak surat izin resmi diterbitkan esok sampai Komisi Pemilihan Umum menetapkan Presiden terpilih 2014. Diberikan oleh Bapak Presiden besok, tapi isinya kan masih besok, saya belum tahu, tapi diberikan izin. Mungkin bisa mulai besok atau mungkin bisa mulai hari Jumat sampai selesai. Dan insya Allah besok akan saya keluarkan izin resmi, izin tertulis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk peraturan pemerintah. Sejak saya berikan izin, Pak Jokowi berstatus nonaktif sebagai Gubernur DKI Jakarta.